kopinya dan sampai ke dasar gelas cangkirnya itu, aku melihat sejenis bayangan. Dari situ aku mulai berpikir, oke, kayaknya aku harus coba untuk melukis pakai ampas kopi. Media juga, jadi itu memudahkan menunjukkan karya aku kepada lebih banyak lagi orang, lebih banyak lagi jadi bakal lebih banyak lagi orang yang mengapresiasi karya aku. Berkarya itu tidak usah dari benda-benda atau media yang mahal, tapi kita bisa lihat dari yang ada di sekeliling kita. Selamatkan bumi, karena ini satu-satunya planet dengan kopi. Jadi menurut saya, seni saya itu eco-friendly.